ada suara. Ada suara. Assalamualaikum. Kita cek. Hoi. Oh, ini banyak sekali obat-obatannya di sini. Wow, ini obat-obatannya. Oke, jumpa lagi bersama saya di Gripping Night Channel. Kali ini saya akan mengeksplor Fakultas Farmasi Terbengkalai. Konon di sini itu ada salah satu mahasiswanya yang sering diganggu, atau beberapa mahasiswanya yang sering diganggu saat pembelajaran itu berlangsung, dan sangat horor sekali ya di sini. Namun kita akan cek lokasi ke atasnya itu bagaimana angkernya itu seberapa angker sih ruangan ini kalau dari apa sih cerita warga sekitar mengenai banyaknya kesurupan dan akhirnya Fakultas Farmasi ini terbengkalai. Oke, kita akan coba seberapa angker sih di Fakultas terbengkalai ini. Kita cek, dan sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, di like, and share. Check it out. Oke bos, pada kesempatan kali ini saya akan menjajal sebuah Fakultas Farmasi ya, di salah satu apa ya, ini daerah apa ya, di Jawa Barat aja deh, di Jawa Barat. Dan konon katanya di farmasi ini tuh banyak sekali yang kesurupan. Jadi setiap kelas dimulai itu pasti ada aja yang kesurupan itu. Dari auranya udah mulai apa ya, masih biasa deh. Nanti kita coba ke dalam, ada apa aja di dalam gitu kan. Oke, kita cek sebelah sini ada apa. Assalamualaikum. Wow, ada jam. Udah pada ambrol, kayaknya di sini kurang menarik deh. Ada obat-obatan, kayaknya ini kamar. Kita gas ya, kita ke dalam aja langsung. Ini ada kursi, ada tas, ini tas dosen mungkin. Wah, ada ranjau nih, bahaya nih. Kita ke atas. Ada suara jalan, guys. Ini toilet, cool storage, apa ya, area dingin. Kita akan coba ke atas. Mantap ya, ini mahasiswanya kayak gimana? Coba aku bisa bayangin tuh. Kayaknya masih cantik-cantik. Assalamualaikum. Wow. Ruangannya seperti ini. Ini udah kosong melompong. Kita akan coba masuk ya. Oh, ada jendela juga nih. Capek-capek lewat jendela. Alhamdulillah kan, gak bisa dibuka. Saya akan coba masuk ya. Ini ruangnya dikit sih. Oke. Kita coba masuk aja. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya udah ngikut. Cire. Ruangannya kosong. Di bawah ada AC. Ada bong apa sih? Spare part AC itu. Casing-casingnya AC. Ada telepon juga. Oh, ini kosong ya. Ada ruangan. Mana? Oh, yang tadi. Ini ruangannya masih bagus ya, kurang lebih terbengkalainya itu udah 5 tahun. 5 tahun terbengkalai. Wow. Antiseptic mat. Oh, ada apa juga di sini? Oke. Udah mulai terasa horor. Oh, ini ada toilet. Ini apa ya? Suplemen. Ini ada suplemen. Oke, ini toiletnya. Kita akan masuk lagi ke ruangan selanjutnya ya. Soalnya
apa ya, ini cuma segelintir ini, ada mie goreng, jadi lapar. Mie goreng apa tuh? Oh iya, udahlah, kita naik lagi ke sini. Wah, hebat, kosong nih ruangan. Jangan terlalu berisik, karena di sini tuh serem. Kalau ada yang berisik berarti ya itulah salah satu sosok penghuni di sini. Tuh, lihat di atas. Gedungnya seperti ini. Kita dan kita kemana lagi? Ini gimana nih? Ada lubang lagi. Kita coba naik aja ke sini, guys. Kita coba naik aja ke sini. Mohon maaf kameranya enggak apa? Kurang stabil karena saya harus naik dulu. Naik ke sini. Wow, ini kantornya nih. Wow. Ini ruangannya horor. Ini kalau jatuh bahaya nih, tobers ke bawah. Kayaknya ada yang jatuh deh. Horor di fakultas ini sangat horor sekali pokoknya. Kita akan coba naik karena nggak ada pintu masuk, jadi kita akan naik. Wow, ini sangat menarik sekali ya. Serem kayaknya nih. Banyak orang yang kesurupan di sini. Ini banyak-banyak alat medis. Apa ini banyak cap? Oh, ini ruang stafnya nih. Ruang farmasi. Wah, mohon maaf. Ada juga dot nih. Bagi yang punya bayi. Ada dot-dot air. Wah, mantap. Ada suara. Ada suara. Assalamualaikum. Ah, udahlah, abaikan. Ini apa nih? Wish. Assalamualaikum. Ada suara, guys. Halo. Wow, ada apa nih? Ini bagus nih buat cincin. Oh, kirain cincin. Ada kunci L. Ini di sini ada apa ya? Kayak buku resep. Jadi kalau dari dokter itu ditulis resep-resepnya atau enggak, kurang lebih atau apa ya itu? Apa ya? Kalau di dokter-dokter seperti itulah. Jadi kayak buku resep aja gitu. Ini udah sangat terbengkalai sekali ya. Bahkan suntikan-suntikan apa nih? Oke. Ada suntikan-suntikan. Ada suara, guys. Oke, kita akan terlanjut saja. Abaikan. Ini banyak sekali ya bangunan yang sudah sangat terbengkalai. Udah acak-acakan. Lihat bangunannya. Udah, jangan dibawa namanya. Ada suara, guys. Ada suara. Ada kondom. Wah, di sini ada kondom. Kita cek. Hoi, berisik, woi. Ini ruangan apa nih? Ini ruangan arsip.
sialan, banyak sekali yang apa, suara-suara ini udah sangat berantakan sekali. Coba kan, udah berantakan sekali. Kita coba ke toiletnya, ada apa? Assalamualaikum. Toiletnya udah sangat terbengkalai ya. Mohon maaf, suaranya sedikit berisik. Ini banyak sekali kunci-kunci. Kayaknya kunci-kunci dari salah satu locker ini deh. Banyak sekali buku-buku medis ya. Udah sangat terbengkalai. Ada pulpen, ada apa nih? Ada arsip. Ini ruangannya sekilas seperti ini ya, kalau dilihat dari sini. Horor. Sangat-sangat horor. Namun masih berisik, masih rame. Kita coba ke atas. Ini apa? Banyak. Ah, sutra, bos. Ada kondom. Ada pil KB. Masih terbengkalai ini. Ah, shit. Oke, kita abaikan. Ada kondom. Jing. Eh, sorry. Apa nih? Wah, ini ruangnya horor, bros. Sekat-sekat kayak gini. Horor anjir di belakang. Ini ruang meeting ya. Ini ruang meetingnya kayak gini. Kita coba meeting sebentar. Oke, jadi ruangan ini tuh bekas fakultas farmasi terbengkalai ya. Kita akan tulis, wah nggak ada pulpen, nggak usah tulis. Jadi di farmasi ini setiap kumpul, setiap belajar, para mahasiswanya pasti ada aja yang kesurupan. Ya, nggak tahu seperti apa. Jadi kenapa gitu harus kesurupan setiap belajar? Ya mungkin mereka mengganggu saat lagi kumpul kan, lagi pada kumpul, mohon maaf di luar berisik, lagi pada kumpul, mereka kesurupan, lalu suasana belajar kacau. Ya seperti itulah, banyak sekali gangguan dari manapun, maupun dari WC, dari lorong-lorong tadi, yang menyebabkan fakultas ini terbengkalai, guys. Fakultas ini terbengkalai begitu saja ditinggalkan karena angker. Tapi yang saya coba di sini memang lumayan, apalagi saya belum ngecek ke sananya. Oke, cukup sekian, bukan sekian, kita akan gas lagi ke luar sana. Oke, sampurasun. Tadi itu adalah bimbingan sedikit dari dosen Dilan CLMK ya. Dosen Dilan. Jadi pangkat kami CLMK ya. Berhubung, wah ini toiletnya horor, bos. Wah, ini listrik nih, takutnya apa ada. Ini yang lebih horor itu yang sekat-sekat kayak gini nih. Ini ruang staff. Ini apa nih? Banyak sekali terpal di sini.
apa ya, terpal apa ini? Terpal apa ini? Oke, kita lanjut lagi nih terpal-terpalnya, dan tadi banyak sekali suara-suara ya, guys. Setelah di sini peletak-peletuk tuh suara nih. Assalamualaikum. Wah, horor nih. Anjay, ketusuk. Ketusuk cinta. Oh, ini kayaknya ruang booth ya, buat acara-acara apa? Acara-acara seminar. Kalau ada event, bukan seminar. Kalau ada event-event, ini ruang ininya nih, ruang booth-nya nih. Ini apa nih? Koptek apa nih? Koptek. Kocok dahulu ya, seperti biasa, karena kalau nggak ngocok nggak enak. Jadi harus kocok dulu. Wow, udah kosong melompong. Ini ke bawahnya apa nih? Kayaknya bawah ada itu deh, ada orang. Ini ruang apa? Kosong, kayaknya berarti real ya. Suara tadi anjir bangke. Nah, kita pun, wis. Serem anjir, serem. Kita ke bawah aja. Aduh. Oke, kita ke bawah. Ada apa aja di sini? Tuh kan ruangannya kayak gini, bos. Kita cek ke sebelah sini, mohon maaf. Berisik di luar ya. Ini masih berantakan. Berantakan sekali guys di sini guys. Ada tutorial-tutorial apa gitu di sini. Udah sangat kosong sekali, udah berantakan, lihat. Oh, ada obat-obatan. Emang di sini farmasi ya. Cap burung merah. Ada toke guys. Oke, ada apa ini? Ada piring-piring, banyak sekali ini gelas nih, gelas one mat, tes hamil. Kalau dibawa ke rumah bahaya, nanti saya dimarahin sama bapak ke bos kalau bawa yang kayak gituan. Oke, lampu udah nyala kembali, tadi sempat mati. Ini apa ya? Ada ruangan lagi yang belum kita explore. Ruangan bawah. Di bawah ada apa gitu. Tadi kita ke atas sudah, karena lorongnya sangat, pokoknya mah lorong lah. Lorongnya sangat wow di atas. Assalamualaikum. Ada WC. Toiletnya kurang lebih seperti ini ya. Bagaimana toilet pada umumnya. Wah, ini bau khas ya. Bau khas obat-obatan. Apa nih? Oh, banyak sekali obat-obatan di sini. Kita cek sebelah sini dulu deh. Apa?
Ini apa nih? Hoxan, tablet anti nyamuk. Apa tablet anti nyamuk? Ini ruang apa? Oke. Ini bau-bau ruang farmasi ya. Khas sekali baunya. Kita diam sejenak di sini nih. Horor. Oke, kita lanjut. Ruangannya kurang lebih seperti ini ya. Oh. Ada obat-obat anak. Ini apa ini? Pro baby. Banyak sekali nih. Buat anak-anak nih. Ada sikat gigi enzim. Oh, ini banyak sekali obat-obatannya di sini. Wow, ini obat-obatannya sangat melimpah. Bentar, saya penasaran ada apa di sini. Kosong. Ini resepsionis ya. Ini ruangan resepsionis di sini. Oke. Wah, banyak sekali obat-obatan di sini. Ini obat apa ini? Coba ini obat-obatannya masih terbengkalai. Obat turun panas, wah. Gila nih. Masih banyak obat-obatan ya. Ini apa ini? Oi, sih. Mohon maaf. Mati. Oke. Bentar. Sempat mati sendiri tadi. Ini alat apa nih? Apa? Ini apa nih? Vaksin apa? Banyak sekali obat-obatan di sini yang sudah terbengkalai ya. Wah. Ini banyak sekali suntikan di sini. Coba lihat. Banyak sekali suntikan medis ya. Saya kemarin disuntik pakai ini nih. Jadi fobia suntikan gue. Wah. Gila, ini banyak barang-barang. Apa ini? Enzim. Oke. Yang jelas banyak sekali suntikan di sini. Obat-obatan. Kayaknya untuk explore kita cukup sekian deh. Berhubung baterainya udah 1% lagi, kayaknya udah deh, saya pamit undur diri. Terima kasih yang udah yang nonton ya sampai di sini. Jangan lupa di subscribe, di like, and share ya. Sampai jumpa lagi bersama saya di Gwipinos.